Halo Mams, oke, di video kali ini kita akan membahas tentang produk dari HWI yaitu CMP Classic Mulberry Powder. Ini ya Mams, kenapa aku pilih ini, soalnya kemarin untuk obat diet untuk ibu menyusui itu nggak sembarangan ya Mams, apalagi itu bakalan kita minum terus bakalan berpengaruh buat bayi kita sendiri. Dan kebetulan anak saya itu si Gael masih umur 8 bulan dan itu sangat sensitifnya banget menurut aku, jadi aku tuh sangat hati-hati. Tapi melihat bebe aku yang stucknya di situ-situ aja ya, saya 66 dan terakhir kemarin aku nimbang tuh 68, itu sangat nyesek, nusuk banget dalam gitu. Perbandingan sebelum menikah, aku sebelum menikah tuh timbangannya bebenya aku tuh 59, terus sebulan setelah nikah itu jadi 61, setelah proses aku hamil jadi 70 lebih gitu kan. Sempat turun berapa sebulan atau dua bulan setelah lahiran, tapi habis itu naik balik setelah suamiku pergi kembali kerja di laut gitu, jadi susah banget. Dan ini aku kemarin cari review banget dan banyak banget testimoni dari Bu Minusi untuk produk CMP gitu. Dan tau enggak, di dalam satu box ini isinya itu 30 saset. Nah, nih, lihat enggak? 30 saset gitu. Dan saya bilangin ya Mams, di luar sana ini kebetulan kemarin aku tuh beli ini di online shop, di aplikasi sih. Dan kebetulan ketika aku cari di aplikasi itu betul-betul banyak produk dari CMP, tapi ada juga dengan harga yang sangat-sangat di bawah dan menurut aku sih nggak masuk akal. Dan kebetulan aku pernah mengonsumsi produk HWI itu dari yaitu Frutablen plus aku di Kalimantan kemarin, itu betul-betul ada agennya dan betul-betul terbukti. Terus aku search lah, aku cari-cari gitu, oh aku dapat lah agennya yang memiliki ID. Jadi saran saya untuk moms di luar sana yang pengen membeli CMP atau produk HWI yang lainnya, please cari di toko atau agen yang betul-betul memiliki ID. Itu soalnya benar-benar bakal menjamin barangnya original. Kemarin aku beli ini dengan harga satu box itu 170.000 dan masih banyak banget. Kemarin aku sempat baru juga loh harga sekitaran 100.000 lebih di bawahnya. Oke, kali ini saya akan ceritanya kalau diet ini katanya ya, ini kita bisa minum mengonsumsinya itu kalau 3 hari pertama bisa 2 saset sekali minum dengan airnya itu 600 ml gitu. Jadi bisa juga dengan segitu. Dan ada juga pilihan kedua nih, 4 kali minum sehari, pagi sebelum makan, siang sebelum makan, dan malam sebelum makan, terus sebelum tidur sekali. Dan aku pilih yang 4 kali dalam sehari itu, soalnya nggak langsung mengonsumsi 2. Oke, Mams, dan aku liatin ini satu box. Sebenarnya sudah habis ya, satu boxnya ini udah habis tak minum kemarin. Nah, ini ada kayak gininya dalam. Nih, ada segini. Ini kayak gini, dan cara meminum CMP-nya itu kayak gini. Sangat simpel banget, Mams. Makanya aku doyan juga sih gitu. Dan saya bilangin dulu ya, Mams, di sebenarnya rasa ini ada dua, ada rasa ori dan rasa mint. Dan kebetulan aku ambil itu rasa mint gitu. Kalau ditanya rasanya ini kayak mana, kalau Mams pernah minum obat mah gitu, obat mah yang dikunyah ya Mams, yang di rasanya kayak gitu Mams. Dan tahu enggak, aduh, pas aku baru pertama minum ini rasanya kayak apa gitu, duh kok kayak minum obat mah gitu. Tapi buat Mams yang di sana yang punya asam lambung atau mah seperti saya, ini aman banget kok buat ibu-ibu yang mempunyai mah, terus aman buat kita ibu menyusui. Katanya sih berpengaruh juga untuk ASI kita. Itu untuk ASI-nya sih katanya untuk membanyakan, tapi mungkin ASI aku tuh rada-rada susah ya Mams, maksudnya sedikit gitu, jadi nggak terlalu apa, terlalu banyak ya, kayak sama-sama aja sih. Jadi tapi aku kalau untuk mencari obat diet yang ini betul-betul saya saranin betul untuk minum CMP deh. Aku bukan penjual,
Tapi untuk kita yang memiliki anak baby, untuk ibu-ibu di luar sana yang memiliki anak, please konsumsi ini untuk apa? Untuk anak-anak kita. Dan ini betul-betul banyak sih. Kalau kalian beli, dapat brosurnya tuh segini. Di sini ada banyak manfaatnya banget. Nah, kalian bisa baca sendiri. Soalnya kalau aku membaca, wah, sangat panjang. Nih. Sini. Gitu ya, Mams. Nah, kita bukanya tuh segini. Buka. Jadi tinggal diginiin. Dituang ya, Mams. Segini. Terus diaduk-aduk. Ini boleh lihat ya Mams, ini hijau pekat. Kalau kalian mau lihat lebih lagi sini, nah cok. Oke, kita tinggal minum ya Mams. Oke, habis. Dan saya bilangin rasanya mungkin udah satu box habis kali ya, jadi aku udah terbiasa gitu. Rasanya sih biasa-biasa aja, enak malah bikin nyeger dan sini lambung. Dan buat mams di luar sana yang pengen buktikan, aku bakalan buat video lagi setelah satu box ini selesai. Benar gak sih bisa nurunin bebenya gitu? Soalnya bebe aku sih rada-rada susah turun. Oke, deh, Mams, sampai ketemu di video kedepannya dan cek video yang lain ya, Mams. Jangan lupa subscribe dan like ya. Thanks.